pada 7, 8 dan 9 Januari yang lalu telah berlangsung mesyuarat agung Persatuan Kelab dan Unit Beruniform Sesi 2020. Mesyuarat agung ini bertujuan untuk memilih kepimpinan baru bagi Persatuan Kelab dan Unit Beruniform untuk menjalankan aktiviti-aktiviti sepanjang tahun 2020. Satu lagi, kalau yang untuk Persatuan dan Kelab Permainan, kebiasaannya pelajar diberikan kebebasan untuk memilih kelab dan satuan berdasarkan minat dan kebolehan masing-masing. Okay. Manakala bagi unit beruniform, pelajar telah memilih unit beruniform masing-masing sejak di tingkatan 1 dan diteruskan ke tingkatan 2 hinggalah ke tingkatan 5. Semasa mesyuarat agung Persatuan Kelab dan Unit Beruniform, para pelajar diberikan pilihan untuk memilih kepimpinan persatuan untuk memastikan kelancaran program dan juga aktiviti Persatuan Kelab dan Unit Beruniform. Dalam konteks kurikulum, guru hanyalah sebagai fasilitator ataupun pembimbing manakala aktiviti dijalankan sepenuhnya oleh para pelajar. Jawatan tertinggi bagi Persatuan Kelab dan Unit Beruniform kebiasaan diberikan kepada pelajar tingkatan 5 untuk memastikan merit ataupun markah bagi kurikulum mereka tinggi membolehkan mereka untuk menyambung ke peringkat yang lebih tinggi pada masa akan datang. Unit kurikulum SMK Cerah juga telah melatih mereka yang dilantik sebagai pengerola persatuan pada kursus ataupun bengkel kepimpinan persatuan, kelab dan unit uniform yang dijalankan pada 11 Januari 2020. Semoga unit kurikulum SMK Ceras akan terus cemerlang pada tahun 2020 ini. Tulis tarikh.